Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YFC Makassar. Kali ini saya masih mau keliling kota Makassar. Beberapa titik yang jarang saya lewati. Ini di depan saya mau belok kiri. Kalau saya terus ini adalah Jalan Ratu Langi. Ini sekarang saya berada di Jalan Pajonga Daengaleh. Ini dulu berarti ini namanya sudah berubah. Dulu ini jadi Jalan Kakatua. Sekarang Jalan Pajonga Daengaleh. Ini sebelah kanan ini adalah TPRI Kota Makassar. Ini TPRI Kota Makassar. Berada di perempatan Jalan Cendrawasih. Nah, kita terus ini masih di jalan yang sama, di Jalan Pajonga Daengaleh. Buat teman-teman yang mau makan coto, ini adalah coto gagak. Ini sekarang berada di Jalan Gagak. Dan ini adalah situasi Kota Makassar di jam 8:30 pagi. Tidak terlalu macet karena orang yang kantoran sudah masuk kantor, jadi tidak terlalu padat jalannya, tidak macet. Sekarang ini berada di Jalan Raja Wali. Ini sisi kiri, sisi kanan ini banyak toko bangunan. Kiri juga sisi kanan adalah markas besar dan markas-markas militer, kompleks tentara. Ini batalion seni tempur di Jalan Raja Wali. Kita akan coba telusuri wilayah CPI. Untuk pagi ini kita akan mutar-mutar di situ, kemudian ke Jalan Pantelosari. Ini sisi kanan adalah kantor Pertamina.
untuk wilayah selatan. Ah, yang mau beli ikan, nah ini sebelah kiri adalah pelelangan ikan. Nah, itu adalah TPI Raja Wali. Nah, yang mau beli ikan yang segar-segar. Ini kita sudah mau belok kiri masuk di jalan Danau Tanjung Bunga. Nah, lumayan mantap ini aktivitas jalan raya, tidak terlalu macet. Nah, kita masuk sekarang di jalan Danau Tanjung Bunga. Kita mau coba putari dulu CPI Central Point of Indonesia. Ini ada pembuatan rumah adat Toraja sama perahu pinisi. Ini juga pertama kalinya saya masuk di CPI pagi-pagi. Biasanya saya masuk sini sore-sore karena banyak orang olahraga, ramai. Nah, sekarang ini karena matahari juga sudah tinggi, ini aktivitas cuma pemotor sama mobil. Ready for a demon, I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing. Kita sudah lihat tugu, tugu juku atau tugu ikan, tugu juku kalabine. Ini adalah simbol dari CPI, tugu juku kalabine. Kalau bahasa Indonesia itu adalah tugu juku, kalau kalabine itu saya kurang tahu apa artinya. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. Kali ini ruko-ruko pusat bisnis. Sekolah Citralen, yang belakangnya adalah apartemen. Kita sudah di ujung belokan, ini tugu kuda.
Oke, kita menuju keluar lagi. Nah, di depan lagi kita lihat Tugu Jugu Karabine. Sana Hotel Herindra. Ini Tugu Layar Pinisi yang berada, yang berjumlah 10, 5 kiri 5 kanan. Ini adalah gerbang penyambutan yang masuk di CPI. Sekarang di Pantai Losari. Thank you.
ini Menteng Rotterdam. Kita terus ini adalah jalan Nusantara. Ini kita muter-muter pas di pusat kota Makassar. Sekarang ini berada di Jalan Ahmad Yani. Di sebelah kanan adalah kantor wali kota Makassar. Ini kamera kurang bagus hasilnya karena sekarang berhadapan dengan matahari. Ini kayaknya kita tidak bisa terus. Ada kayaknya apa ya, ini mungkin ada acara di lapangan karbo sih. Dia akan terwali kota. Ini kita berada di Jalan Balai Kota. Sekarang kita di Jalan Patimura. Ini di depan adalah Hotel Prima. Nah, kalau ini Hotel Swiss Bell. Kita mau masuk di Jalan Sumba Opu. Ini adalah pusat penjualan emas. Sini hampir
hampir 80% penjual emas. Selebihnya itu adalah penjual souvenir Kota Makassar. Sini jalan agak sempit karena sisi satu sisi, setengah sisi itu dipakai untuk parkir. Jadi yang mau belanja emas, inilah pusatnya penjualan emas di Kota Makassar. Ini kalau dilihat ini di sebelah ini adalah rumah sakit internasional. Ini berada di kawasan CPI. Nah, di depan ini kita sudah bisa lihat Pantelosari. Ini kita kembali ke jalan yang tadi. Oke, ini kita masuk lagi di Jalan Nusantara. Kita mau ambil lagi jalan alternatif lewat tol. Ini video saya yang tadi itu pagi hari, ini sambungannya adalah di sore hari. Ini waktunya saya mau pulang. Jadi ambil lagi jalan tercepat untuk menuju rumah. Kalau saya lewat tol dengan 10.000, langsung di Jalan Petarani. Ini juga sudah tidak terlalu ramai jalannya, karena sekarang ini sudah jam 5:30 menjelang maghrib.
kita berada di Tol Reformasi. Seperti video-video yang lain yang saya lewat sini, ini yang kesekian kalinya saya buat videonya. Ini nanti saya mau tembus di Tol Layang Petarani. Masuk lagi di Tol Layang Petarani.